gue sore arah petir selalu hujan. Ini nanjak petir satu encal. Syahdu cuy. Enak banget. Adem sih adem. Satu uncal nih. Lumayan tanjakan. 1,2 kilo. Dapatnya di 70-an meter EG MDPL. Ngap. Ajib. Bobot berat badan stabil di 96. Nanjak dapat grade 13. HR-nya 150. Lalawanannya gak penting, tapi barusan tuh nanjak di Setu Uncal. Tanjakannya pendek, sekitar segmen di strata itu sekitar 1,2 kilo. Tapi EG-nya lumayan di 70 meteran. Ini pakai RB 11 speed. Tapi nyampe di yang kepake itu 10. Which is di comnya di 28. COT. Oi oi. Ya ada, anak-anak bisa lewat. Lumayan buat pesepeda yang overweight 96. Nanjak. Yuk. Buat pesepeda overweight nanjak segitu ya ngap. Berasa. Gak usah maksain, karena heart rate pasti tinggi. Walaupun powernya juga besar ya. Lanjut ya, ketemu anak-anak fiksi. Mari kita ngasuh. Nanjak sore kena hujan, adem sih. Coba pulangnya licin cuy. Jadi anak kecil lagi. Hujan-hujanan sore. Sepedahan. Ayo Milwan. Ayo. Hah? Murah. 5 juta doang. 5 juta. Itu udah mahal. Udah semua. Ini ganti hak jangkrik kan? Iya. Thank you.
Di Ceper lewat Cipinong. Iya. Wih. Kade, kade. Aman? Dorong. Hati-hati licin. Hujan. Bahaya, dorong. Ini Ampera. Hujannya deras banget. Ya, biasa kalau yang goes-goes deket ya dari sini tinggal muter arah balik. Dari IPB atau Yasmin mungkin sekitar 7-10 kilo kali ya. Sampai sini. 5:30. Waktunya pulang. Hujan masih terus.